menyucikan diri, membawa sajadah, pergi sholat berjamaah. Selepas sholat subuh, mengaji Quran bersama. Aku membacanya, memahami dan menghafalkannya. Tiba di siang hari, ku berangkat ke sekolah, belajar bersama untuk esok hari yang cerah. Ku jalan. Bapak sekolahnya sangat bagus sekali, ya, di pinggir jalan, ya, sudah tertata rapi, bahkan fasilitas untuk lapangannya itu. Nah, itu sudah bagus tuh, Pak. Walaupun sumbangan kan itu kan bentuk apresiasi masyarakat kepada masyarakat pondok ini yang antusias untuk membangun pendidikan formal. Pak dulu, Bapak. Setiap saat ku terima semua, ku anggap sebagai nikmat. Hidup di pondokan senang, banyak sahabat, saling bahu membahu, selalu memberi semangat. Di hati SMK bisa.